Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyati ajma'in. Amma ba'd. Kajian Kitab Al-Lamah Dzabiyah kita lanjutkan, kita sudah masuki halaman 166. Masih jawaban atas jawaban. Karena Kitab Al-Lamah Dzabiyah dijawab oleh Lajnah, yang di dalamnya ada Syekh Nasiruddin. Kemudian jawaban itu dijawab lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hada ayifhamu tukesimaha masirah. Hada ingi kila al-madhkur. Wa idha kana talikani ono po lajnatul bahsi. Lajnah. Pembahasan wa taklif lan penyusunan kitab. Iku tasmau. Gelem rungu ngono sopa lajnah. Hadal kalama ingi kila ucapan li awwali marratin untuk permulaannya. Autas ta'zimu utang nganggep gede apa lajnah hu ing hadal kalam. Wataro lan berpendapat apa lajnah hu ing hadal kalam mukhalifan ingkang bidani lira iha maring pendapatnya lajnah wali risalati lan maring risal alati sayukhriju kang bakal ngetokake ha ing alati sapa Syekh Nasir Nasiruddin Albani maksudnya fi hadal bahthi ing dalam ikilah pembahasan. Fa inni mongko satune ingsun ku arju mengharapkan sapa ingsun minas Syekh Nasir ayaqra'a ing yen to maca dhisik ngono sapa Syekh Nasir ma ing kitab-kitab kata bawes nulis hu ing ma sapa la imatu wal ulama usalifun para imam-imam dan ulama yang terdahulu fi zalika ing dalam masalah mengkono la tadi apa jenenge masalah akidah perbedaan antara masalah akidah dan furu' syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqra'a supaya maca ngono sapa Syekh Nasir masalah ning dalem umpamane. Ma ing kitab kata bawis nulis. Hu ing ma sapa Syafi'i fi kitab bin dalam kitab Syafi'i Ar-Risalah. Ya kitab Ar-Risalah min awwali babil ilmi, sehingga awali bab ilmu ila akhir kitab. Wa liyaqra' lan supaya maca ngono sapa Syekh Nasir bahsal Khobari wal izhadi pembahasan tentang hadis dan izhad fi kitabil mustasfa dalam kitab al mustasfa dalam usul fikih lil Ghazali kitab Imam Ghazali wal yaqra lan supaya maca ngono sapa sinten niku wau Syekh Nasir hadzal bahtha ingin kila pembahasan nafsu yo zate ikilah hadzal bahtha fil ihkam li usulil ahkam maring kitab al ihkam fi usulil ahkam lil amidi kedua Syekh Saifuddin al amidi awil muafakat utawa maring kitab muafakat li syatibi au ayyi kitabin utawa dini kitab minal kutubil wasiati sing kitab-kitab sing luas fil aqidah di dalam pembahasan aqidah bitarawin dengan tenang macane kalem wa alamul mahlina ing atase alon-alon wala alaihi lan ora iku madoroti ning Syekh Nasir ini stau kofat lamun gawe kandek hu ing Syekh Nasir fitoriki dalam jalurnya membaca tadi kira'ah kutub mau apa ibaratun sujning kalimat au masalah tonto masalah ayas ala utaya tetakon sepo Syekh Nasir kalau nasir Syekh Nasir nanti ada kerepotan di dalam beberapa redaksional dari kitab-kitab Al-Mustasfa, Al-Ihkam, Al-Amidi dan sebagainya ayas ala utaya itu takon ngono sapa Syekh Nasir rasa hisin Syekh Nasir takon wae anda sang ibarah al-akhirin ing sing ulama-ulama liya biasa saja Syekh Nasir walaisalam norana iku fi zalika dalam mengkono-mengkono apa jenenge ayas ala mau wallahi demi Allah apa ayu ghadzatin u apa endine endine apa perkara sing gawe isin au aibin to cacat wa zalika utai mengkono laisa fi zalik mau kuli annahu krana sak dene kelakuan
iku laisa ora ana iku minal yasiri termasuk perkara sing gampang. Apa ayakula nyenta ngucap sopal insanu fi mas'alatin ilmiyatin. Yang dalam masalah ilmiah, khotirotin yang sangat bahaya seperti ini. Kahari kangkoy ikilah masalah. Yaitu tadi, sebuah dalil yang mengarah kepada al-ilmu yaqini dan dalil yang mengarah kepada al-ilmu zhanni atau adzhanni. Itu beda. Ojo degebiah uyah podo. Anggere ana dalile berarti qat'i, ndak bisa seperti itu. Sebuah dalil yang zhanni, bahan bakunya aja zhanni, ya hasilnya natijahnya zhanni. Dalil yang qat'i, bahan bakunya qat'i, natijahnya akan qat'i, kan begitu. Lah, bahan baku yang qat'i menimbulkan qat'i itu adalah dengan dua syarat, qat'iyul wurud, datangnya sampainya pada kita qat'i, wa qat'iyu dalalah, dan penunjukannya terhadap arti tersebut itu juga qat'i, baru natijahnya hasilnya qat'i. Kalau yang bersifat dzanni, ya tidak bisa menghasilkan qat'i, itu aneh. Masa kayak gitu tidak bisa dirasakan? Baca aja kitab-kitab tokoh-tokoh besar seperti tadi yang dikatakan. Kalau ada kalimat yang susah, tidak usah malu, itu tidak cacat untuk tanya kepada ulama lain. Itu nasihatnya Syekh Muhammad Said Ramadan kepada Nasiruddin Al-Albani. Rasai Syekh, takon. Maksudnya benar kok. Maksudnya tidak begitu menguasai permasalahan. Bukan seorang alim mutakhasis. Penjual kacamata. Saya Nasiruddin ini. Bukan alim mutakhasis, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya untuk masalah sebesar ini jangan teko sargeradakan. Pokoknya ini harus begini. Wah, payah. Dan sekarang itu dampaknya hingga sekarang ini. Lihatlah banyak mufti-mufti baru bermunculan dari anak-anak muda yang begitu saja seperti harus begini, ini qat'i. Padahal bahan bakunya zhanni. Membesar-besarkan persoalan yang tidak besar. Lha qat'i pirang-pirang ora diurusi. Tunggale ana tepung. Tunggale kaya wong sing seneng-seneng kejadukan wong. Masa wiridan sing aneh-aneh digoleki, tapi wirid sing maksur sang Kanjeng Nabi malah ditinggal. Sholat sunah sing mbok bener mbok ora dilakoni, poso sing ngantek segala bab dilakoni, tapi sing dari sunah-sunah sing jelas malah ora dilakoni. Ya seperti itu. Jadi kudune dene bisa memilih dalil-dalil itu, ini dalil yang bahan bakunya zhanni apa tidak, apa yang qat'i, nanti hasilnya qat'i. Dan termasuk, hati-hati, termasuk bahan baku zhanni itu adalah ketika meskipun sampainya kepada kita qat'i, dalil itu sampainya pada kita qat'i, qat'iyul wurud, tetapi dalalahnya tidak qat'iyah, maka itu masuk kategori bahan dzanni dan hasilnya dzanni. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya intinya kaidahnya, bahan baku dzanni menghasilkan dzanni, bahan baku qat'i ya menghasilkan qat'i. Itu intinya. Kaya ngono kok mbok tentang. Tulung ora usah nentang sik, jadi saya Said Ramadan. Saya Said Ramadan. Baca saja buku-bukunya para tokoh-tokoh terdahulu. Oke. Bagaimana mereka berpandangan? Qabla ayyaqra'a. Ing dalem dimo. Kahadi wa ra'yi. Utai pendapatku iku anna hadzal kalama, satune ikilah omongan. Omongan pokoknya semua dalil itu ya
seperti qot'i semua, awil istidlal atau pengambilan dalil kubatilun batal. Kalau asal-asalan teko jedar-jedar ngoten iku batal iku. Apalagi di masalah yang sebesar ini yang bahaya sekali. Ya kudune maca dhisik orang yang mau beriftak ilmu. Qabla ayyaqra'a dalam sadurunge yen maca ngono sapa? Sapa wong musta'iban hale melingkupi keseluruhan ulama ing sakabehane. Kitab-kitab kata wis nulis hu ing masopal ulama wal muhaqqiqun lan ahli tahqiq. Fitil kal masalati ing dalam kurang masalah. Lihat bebal, bo yo nompo supaya nompo. Sopo asyekhul jalil, minni sangi sung hazi nasihah. Bo nasihah ikut ditompo. Turun ojo kesusu dice. Mosok ulama ahli usul seluruh dunia keliru kabe. Ahli kalam seluruh dunia keliru kabe. Itu termasuk contoh-contoh barang mustahil. Ngadis pirang-pirang lantan jitamnya ummati ala golala. Umatku orang mungkin bersepakat dalam kesesatan. Kok tiba-tiba ada muncul pendapat kayak gitu. Yang lain sebelumnya dianggap rauhno. Itu gak bisa seperti itu. Wa in sadarat. Senajan keluar menopo nasihat Syekh Said Ramadan, meskipun nasihat yang saya berikan ini kepada Syekh Jalil itu muncul min jahilin. Okelah aku yang dituduh jahil. Biasanya orang-orang yang punya sifat kayak gitu ya, mutakabbir tadi, itu akan menilai orang lain itu gak paham di bawah standar dia. Nah, mulanya okelah nasihat ini dari saya Said Ramadan yang jahil ini, yang menurut dianya Syekh Nasiruddin mayam bagi kang ora sejo lahu kudu jahil firai indra pendapat Syekh Nasiruddin opa ayak tuba bayu alifa yento nulis buku atau ngarang buku. Jadi saya ini dianggap tidak layak kata Said Ramadan oleh beliaunya itu untuk menulis buku ataupun mengarang buku. Tapi tolonglah, kalau nasihat ini ada benarnya, mbok diambil, kata beliau. Kata Syekh Nasir, apa, Said Ramadan, Muhammad Said Ramadan. Farubba hikmatin, mau ke pirang-pirang utai hikmah. Iku antoko wis ngucapake sapa Allah biya kelawan hikmah, ngucapake lisan amri'in jahilin, ing lesane seorang yang bodoh. Wong bodoh kadang-kadang ngomong, wong desa ndesit, ora berpendidikan tapi dengan keikhlasan kejujurannya ngomong cetor ngono ya. Ngomong iki dirasakno bener gitu kadang-kadang kira. Sabian itu kaping itu semuanya kulu nuli ngucap sapa al-katibu penulis buku yang tadi sebetulnya itu hasil lajna tapi seolah diakui penulisnya itu yang merupakan apa mendebat buku bukunya Said Ramadan ini, Muhammad Said Ramadan ini. Al-Madhabiyah. Tahta unwan di bawah tema Ra'yuna fil a'immatil arba'a al-mujtahidun. Pendapat kami, wah gitu, tulisannya api, indah banget ya. Pendapat kami fil a'immatil arba'ati indram imam-imam bat al-mujtahidin. Dalam tema itu, dalam apa judul bab itu, si penulis yang dia mewakili tim tadi, timnya Syekh Nasiruddin, innahu satune katib iku yujilu mulyake sapa katib dalam buku itu, dia muliakan a'immah arba'. Itu bolak-balik itu makanya orang bingung. Kadang ngomongnya gayane mulyake imam papat. Yujilum mulia aking ono sapa katib humeng aima arba'ah azimal ijlali kelawan komul pemuliaan yang besar wa innahu la satmi al katib wa ikhwanahu lan kanca-kancane al katib iku a'rafun nas paling ngerti-ngertine menungso bi fadhlihim, dan mereka mengatakan kami paling tahulah kehebatan imam empat itu. Wa aksarin wan paling akeh-akeh anas apa ni takdiran oleh mulia ake
lijuhudi marang usaha-usahane aimah arba'ah, katanya begitu. Wa innahum la satamne, mereka Katib lan ikhwanahu iku yaqtafuna padha mengikuti sapa mereka asarahum ing bekas-bekasnya para aimah mau fitiba'il kitabi was sunnati dalam mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Wa naqul, saya komentari, kata saya termadun. Innahu saat ini tahta unwan ro'ayna fil a'immatil mustahidin mau ikulah kalamun jamil, omongan sungguh, omongan sing apik kuwi. Walakin nahu tetapi ini saat ini kalam jamil mau iku syadidul fakri banget butuhe ila ayy burhanin maring endine bukti. Tapi bukti dari penghormatan pada aimah apa mana? Kau katakan dalam bukumu memuliakan imam mampat. Lah buktinya mana? Yu aini tukang nguatake peburhan hu ing kalam jamil mau ala sa'idil waqi'i ing atase dataran kenyataan. Faktualnya itu lu gimana? Laukana lamun ono puhadal kalamu ikilah pembicaraan minhum sangking sapa niku wau tim mau, tim-timnya sang penulis itu termasuk yang ada Syekh Nasiruddin iku sahihan, kalau ucapan itu bener lama ro'ayna, mongko ora bakal ningali sapa insun kata kita tidak akan pernah melihat al-alfazun nabiyata yang lafal-lafal sing menyimpang fi haqihim dalam hae a'immahmu tata so'adu halim mumbul nge, naik kenapa alfaz mau min afwahi akbari talamidhadihim saking mulut-mulut paling gede-gede nih murid-murid mereka wa atsba'ahim lan pengikut-pengikut mereka. Walau kana lamun ana hadzal kalam omongan iki bener, pujian itu dari hati betul dan benar dipraktekkan, iku sahihan sahih lama qala monggo yekti ora bakal ngucapake sapa ahadul muallifin salah siji ne wong sing padha ngarang tadi karena itu kan tim fi makanin akhara ing tempat yang lain min hadzal kitab bisane ikilah kitab musyiran hale awe isyara ila Abi Hanifah. Padahal di kitab yang lain dari bab-babnya lain gitu ya. Ngenyek ning Abu Hanifah dipol-polke. Ngono kok ngaku memuliakan Abu Hanifah dengan kemuliaan yang tinggi dan imam empat keseluruhan dan katanya mereka paling ngerti tingkatannya. Lihatlah ini. Bar ngomong ngono kok ngenyek, ngenyek Imam Abu Hanifah gitu tuh. Musyiran nahli awa isyara ila Abi Hanifah inna usadna Abu Hanifah ikulam yakun urano sopa Abu Hanifah ku yahfadhu apa sopa Hanifah illa bid'ata ahaditha kecuali hanya beberapa hadis. Oh 10 era komplit ini nak kuira umpamon kini ada pendukung Imam Abu Hanifah kuira dua purmu umpamu kita bermadzhab Hanafi pantas jawab kayak gitu. Untung kita tidak bermadzhab Hanafi ya. Umpama kita bermadzhab Hanafi, imam kita dinyek ora apal 10 hadis. Kira-kira tanganmu langsung nonjok ora ini duas ngono. Kira-kira nek umpama kita madzhab Hanafi. Oleh nyek koyo ngene. Ngono kok tadi dibilang di atas sangat memuliakan. Jadi banyak tipuan-tipuan seperti itu, ngono. Nak kejepit apa? Tak kejepit gayanya memuliakan, tak kejepit kalah debat. Engkau nak wes kemaki meneh orang kejepit ngenyek imam-imam itu seperti itu. Imam Abu Hanifah orang apa 10 hadis, hanya beberapa hadis potongan beberapa hadis saja. Imam Abu Hanifah di kono nongi lebih yang kono. Kalau Imam Abu Hanifah hanya menghafal kurang dari 10 hadis, bagaimana muridnya yang bernama Syekh Abu Yusuf bisa menjadi ketua Mahkamah Agung di negara terbesar di dunia saat itu?
super power toh saat itu. Khilafah Islamnya waktu itu kan super power. Bagaimana mungkin jadi ketua Mahkamah Agung dari sebuah negara besar yang sekarang ini pecah menjadi puluhan negara? Serana lar blas. Tapi iso-isone ngono dituduhne. Tapi tadi dibilang memuliakan. Aja kagetan awake dhewe menghadapi orang-orang seperti itu. Biasa saja. Aku wis ngerti. Ngono. Rasa macam-macam. Jadi kita jawabannya gitu, aku wis ngerti. Kowe arep muji, arep ngenyek, wis kulino kupingku krungu, ngono. Tegas mawon. Kupingku wis kulino krungu model-model kaya ngono kuwi. Itu aja ingangi ya, aja ingangi. Wong entuk saiki ora oleh ingangi ya. Wis ora zamane ingangi. Wis ora zamane. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, nggih. Aja bolongi nyek ngono iki. Lam yakun yahfazu illa bid'ata hadis. Bid'ah itu biasanya kurang saka 10. Kurang 10 iki kurang ajar. Ya Allah. Walau kana lamun ana apa hadal kalam omongan tadi yang katanya dia memuliakan imam empat itu setinggi langit sapitu misalnya. Lama khotob mengko ora bakal nulis apa yadu syekhi tangannya Syekh Nasir tilkal ibaratal asimatal khatirah ing mengkonalah redaksi yang berdosa yang berbahaya itu. Fi ahadi ta'liqatihi dalam salah satu komentar dari Syekh Nasiruddin ala mukhtasari sahihi Muslim ing atase mukhtasar sahih Muslim lil Munziri laqad qala hal itu menus ngucap sapa Syekh Nasir ma ing barang nasuhu ta nasim ma kaya ngene iki hadza sarihun fi anna Isa alaihi salam iku yahkumu bi syar'ina wa yaqdi bil kitabi was sunnah la bi ghairihi ma minal injili awil fiqhil hanafi wa nahwihi lah lagi cek mada panafi yuk dintek-tek no ngeten ketika Syekh Nasiruddin al-Albani mengomentari sebuah buku tentang mukhtasar sahih Muslim karangan Imam Munziri itu udah ada komentari kayak gini di dalam salah satu hadisnya. Ini jelas, hadza utai iki hadis iku sharihun jelas. Fi anna Isa ing dalam saktemene Nabi Isa alaihi salam iku yahkumu bakal ngukumi besok tak turun ke bumi ini akan menghukumi bisyar'ina kelawan syariat kita. Pakai syariatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kalau turun. Lah dalam riwayat hadis itu sing iso ngalahno Dajjal iku Nabi Isa. Imam Mahdi turun lebih dulu dalam pertarungan menang Dajjal pemenang termo kiai-kiai sampangan tendang celat 10 kilo jawabannya enak rasa numpak angkot jadi ojo mbok aku panggil tak bener itu mesti menang bener itu bisa kalah Imam Mahdi bisa kalah karena Dajjal dalam riwayat hadis itu Imam Mahdi kalah. Mula delok wayang kae delok. Wadang ngono lagi. Muncer-muncere sing zalim menang, kalah sing bener-bener kalah. Tapi pada detik terakhir akan muncul seorang kesatria yang pilih tanding dan bisa mengalahkan sang zalim itu. Biasanya ngoten. Ini nanti yang iso ngalahke Dajjal itu Nabi Isa turune Nabi Isa. Ketika zaman Imam Mahdi serampang karo Dajjal kalah. Dan riwayatnya begitu ada riwayat yang begitu. Nah ini dia mengomentari hadis tentang turunnya Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa turun itu dengan menghukumi dengan syariat kita itu Islam. Wayak dilan mutus sapa Isa bil kitabi wa sunnah memutuskan mendasarkan Quran hadis. Lah sampai di situ benar. Titik nengono mandek komentar single kit pol single kit ini lihat ini. Tambahannya gitu, pol nyelkit. La bi ghairihima
ora kelawan liyane Quran hadis minal injili sangi injil. Tidak berhukum dengan injil. Awil fikhil hanafi lho. Nyeil. Utau fikih hanafi. Wa nahwihi lan sepadan fikih hanafi. Termasuk fikih syafi. Kok jadi jendrek no karo injil lho. Ya Allah ya Rabbi. Nah, nanti tentu ijtihadnya siapa? Nabi Isa nanti ya ada yang sesuai dengan Hanafi mungkin, ada yang sesuai dengan Maliki, ada yang sesuai dengan Syafi'i, ada yang sesuai dengan Hambali. Beliau ijtihad sendiri Nabi Isa. Tidak mengikuti salah tidak taklid. Gitu loh. Tapi orang kok kendem? Karena nyek mazhab Hanafi baru kuwi Hanafi iki loh. Dan sepadane. Jadi karo ngantem, karo ngikut, carane ngono bal-balan ngono kuwi, gitu karo apa jenenge nganggo siahnya apa? Ngekop tangane karo ngikut ngono kuwi. Ngekope ora apa-apa, ngikute kuwi lho. Bes ngantem dodo. Lah, jantungan nang sing diantem dodone karo sikut. Dadak ngikut kuwi lho. Kok ono dadak ngikut? Orang dengan fikih Hanafi atau sesamanya ngono iki lho. Maknane yang fikih Syafi'i berkata to. Inna husa dene kelakuan. Ngono kok ya ditulis to. Syekh Nasir, Syekh Nasir. Jadi ngono kok bilangnya memuliakan imam imam yang ada. Dia ingkari sendiri ucapan itu. Inna husa dene kelakuan izan nalikane kaya ngono. Yak tak itu hale iku yak tak itu innahu satune anu ya Syekh Nasir izan nalika ucapan seperti itu iku yak tak itu yakini sepo Syekh Nasir annal fikhal Hanafi satune fikih Hanafi iku sunnul injil terus tunggal jenis karo injil kira penghinaan bisa-bisa wasyabihu lan sing nyerupani injil itu gal jenis ya anggapnya kayak kerai karo timun bi anna huwa ing dalam satu ini 12-13 nah sekarang ini nah 12-13 bi anna huwa ing dalam satu ini fikih Hanafi usya'un akhar sesuatu yang lain min ghairu syariatil islamnya yang bukan syariah islam wa ghairu malan selain barang tazom mana memuat hu ing wa apa kulun sesuatu minal kitab wa sunnah. Seolah-olah fikih Hanafi itu tidak ada tidak mengambil dari Quran dan sunnah. Wa astaghfiru lan aku njaluk ngapura Allah yang azim. Ing Gusti Allah sing Maha Agung min hadzal laghwi. Saking ikilah kesalahan. Ikilah omongan sing ora gunane sing salah yang ditulis oleh siapa? Syekh Nasir tadi dalam kitab Mukhtasar Syarah Mukhtasar Muslim. Allah rima yang bagi kang tidak seyogyo opo eta fawaha yang itu ngomong bihi kelawan hadzal lahu sapa muslimun seorang muslim manapun tidak patut ngomong kaya ngono kuwi. Wah jenengan tenan. Cara membungkamnya habis-habisan. Waqad aradna lan yakti temen wis maparke sapa ingsun. Li kalimati maring ucapane Syekh Nasir mong hadi ya kalimah. Fi huduni ba'di ta'liqati dalam isine sebagian ta'liqat ta'liqati ikilah kitab. Fa kaifa mongko halik priye kaifa halik priye priye to piye kok ngene iki. Nafhamu iki kaya lagune keto piye piye iki piye iki piye ora weruh nek lagu dhewe iki piye ora weruh aku anu walang kekek iki lho solo sapa wedok Waljina jadi Waljina patut menyanyikan lagu piye to piye iki piye nafhamu bisa maham sapa kita sidqa qawlihi ing benere ucapane Nasirmu, Syekh Nasirmu. Bi annahu kelawan saat punya Syekh Nasir wa ikhwanahu lan kanca-kancane jarine
iku yak tahu na podo ngikuti sapa mereka asar al-a'immatil arba'ah ing garis-garisnya atau bekas-bekasnya imam-imam kang empat fitiba'il kitabi wa sunnah wahuwa halitasya nasir sendiri ku alazi wong yakulu kang ngucapke sapa alazi unain dalam kene bisori hilqoli kelan ucapan sing jelas bi annal madhab al-hanafi ipo dengar tudingan madhab al-hanafi ku syai'un akhar sesuatu yang lain sesuatu asing itu benda asing ghairul kitabi wa sunnah yang selain Al-Qur'an dan hadis kal injili halik kaya injil tamaman kan sempurna summa innal katiba nulis satu ini penulis buku yang katakanlah menyoroti kitab al-mazhabiyahmu iku yad'u ajak-ajak sebuah al-katib an-nasa yang menungso ba'da zalika idam sa'usai mau memuji-muji a'imah arba'amu ila sa'il hasisi maring usaha yang terus-menerus li tauhidil mazhab maring menyatukan mazhab. Nah ini Quran di Indonesia kan rame mazhab-mazhab perlu dipersatukan wa yadu'u lan meletakkan sebuah al-katib lidzalika kanggo mungkunlah tauhidil mazhab al-wasaila ing pira-pira sarana wa yukhattitu lan merencanakan ngono sapa memprogramkan sapa al-katib al-asbaba ing sarana-saranane mutakhayyilan hale mengkhayal anna amra hadza tauhid saat meneh urusan mempersatukan mazhab iku minasuhu lati termasuk barang sing gampang bimakanin kelawan satu tempat. Maksudnya minasuhulah bimakan itu sebuah kalimat yang biasa digunakan untuk sangat mudah. Minasuhulah dibimakan, jadi tidak diterjemah apa adanya ya dari ora tepat. Minasuhulah dibimakan diartikan secara keseluruhan termasuk sangat mudah. Wa anna ulan satme kelakon kulaisa ora ono. Apa amru hadza tauhid? Perkara menyatukan mazhabmu. Iku kaman kaya jene wong ya jumau kang ngumpulke sapa man. Safahatin mansuratan ing lembaran-lembaran yang tercerai au yahzimu aja. Uta mengikat ngono sapa wong aidanan ing pira-pira kayu. Stik-stik dikira kaya naleni stik gampang ngono. Mutafariqatan yang bercerai. Wa minal gharibi lan iku termasuk barang sing aneh annahu taisatun al-katib iku yad'u ngajak sapa katib ila tauhidil madzhab maring mempersatukan mazhab-mazhab fil waqti ing dalam wektu alladzi la yakufu kang ora berhenti ora menahan diri sapa al-katib fihi ing dalam al-waqt an da'watin nas ilal ijtihad maring ngajak-ngajak menungso ning ijtihad. Itu kan kontradiktif. Masa tidak disadari? Ngajak mempersatukan mazhab dengan ngajak berijtihad itu kontradiktif. Lah kok iso ngono lho? Dalam waktu yang sama ngajak loro-lorone. Nah, tauhidul mazhab kan masih menghargai mazhab, hanya dicari titik-titik temu. Lah kalau ijtihad kan tidak. Suruh ijtihad semua tidak bermadzhab, dilempar sama sekali madzhab. Lho kok iso-isone dua ajaan yang isinya bertentangan disampaikan dalam waktu yang sama. Wa nahnu halite kami iku nakulu ngucap sapa kami lahu maring al-katib sang penulis saja begini. Al-kalam ing ucapan nih alladzi radadna kang wis balen-baleni sapa ingsun ing kalam wa radadna lan balen-baleni ing kalam sapa ulama wal a'immah para ulama dan imam-imam hatta bata sehingga dadi ngono pa al-kalam iku minal umuril ma'rufatil wadhihah termasuk perkara-perkara sing wis terkenal dan cetha
alati la yumkinu kang ora mungkin apa ayatufa yen to apa sih ngubengi berputar haulaha no sekitare umur apa ayubah sin au khila endine pembahasan atau khila naqulu ngucap sapa kita lahu maring katib amal ahkam anapun utai ahkam alatihya kang utai ahkam iku qasimun bagian mustarakun yang disekutukan bainal a'immatil arba kalau hukum-hukum yang disepakati oleh empat imam empat yufala kalama mengkorana pembicaraan iku mawujud biha indalam al-ahkam li'annahum korona satunni a'imma arba'ah iku mutafiqun wis sepakat alih yang atas ahkam fi'lan yang dalam kenyataannya wa ammal ahkamu anapun tebiro-biro hukum ala dikhtalafat kang bido-bido apa ijtihadatuhum ijtihadi a'imma haulaha ono sekitare al-ahkam ikfahiyya mongko utai al-ahkam iku madarul bahsi panggonan pembahasannya ngeten mempersatukan mazhab sekarang kalau yang kamu persatukan itu memang sesuatu yang sudah disepakati ya selesai toh tinggal ngelakoni kan ada masalah yang disepakati oleh imam 4 ya tinggal ngelakoni ngono wae ora usah ono gerakanmu otomatis jalan. Nah sekarang kalau masalah hukum-hukum yang mereka berbeda pendapat kok mau dipersatukan tenane cara jawane tenane meneh cara sampean iki tenan ora kuwi omongmu. Kenapa? Bagaimana mempersatukan sesuatu yang dalil-dalilnya zonni? Inna hadzil abhasa satune ikilah pembahasan sing khilafiyah mau ikutakumu berdiri apa abhas yang bersifat khilafiyah ala adillatin zonniyatin atas dasar dalil-dalil yang bersifat zonni muhtamilah kang member-member li asbabin kasiratin karena sebab yang berbeda-beda. Kadang mereka sepakat hadisnya sahih, tapi tidak sepakat di dalam memaknainya. Kadang mereka berselisih di dalam keabsahan hadis itu. Kadang hadisnya ada dua riwayat atau lebih, tiga riwayat, empat riwayat yang berbeda-beda isinya. Lah bagaimana bisa mempersatukan itu? Ora sah ngono. Sekarang di kalangan Wahabi sendiri kan sudah menjadi ma'ruf terkenal antara Wahabi Lebanon yang dipimpin oleh Nasiruddin Al-Albani dengan Wahabi yang di Saudi yang dipimpin oleh Syekh Husaimin Ibn Baz dan sebagainya itu berbeda, banyak perbedaan. Nah, paling cetok wero-wero adalah Wahabi yang Saudi tidak membid'ahkan tarawih 20 rakaat. Wahabi yang Lebanon dipimpin oleh Nasiruddin tetap bid'ah tarawih 20 rakaat. Lah itu terus piye? Mau mempersatukan di antara Wahabi aja tidak mampu, mau mempersatukan empat mazhab sebener aja. Mula tenane. Pertanyaannya itu hanya gitu tok, tenane. Oh masalah-masalah zoniyah kok iso diharuskan bersatu tuh piye? Oh zaman Rasulullah aja ketika di Bani Quraidah itu, jangan sholat di tengah jalan, sholatlah di Bani Quraidah. Di tengah jalan asar mau habis, akan menjelang waktu maghrib. Di akhir waktu asar itu terjadi menjadi sahabat terbelah menjadi dua golongan. Golongan yang satu tetap sholat asar di tengah jalan karena takut qadha. Yang satu sesuai perintah Rasul sholatnya di Bani Quraidah yang berarti kodok nanti. Ada yang kodok sholat asar, ada yang sholat asar tepat waktu tapi di tengah jalan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mempersalahkan kepada dua kelompok itu. Tidak ada yang dipersalahkan, tidak ada yang disuruh istighfar, tidak ada. Apalagi itu tuding bid'ah. Neraka jahanam sesat orang kok bisa begitu ya? Nah, kalau dipersatukan piye carane mempersatukan
Wong sahabate sing separo mokong salat ning tengah dalan. Mereka menafsiri larangan Rasulullah untuk salat di tengah dalan itu jikalau tidak habis waktu. Kalau tidak habis waktu, oke, kita enggak bisa salat asarnya di Bani Quraidho. Tapi ini di tengah jalan ini habis waktu. Kita harus salat asar. Ya, mereka salat asar. Menafsirkan ucapan Rasulullah itu untuk kasus khusus ketika kita bisa nyampe di Bani Quraidho sebelum masuk maghrib. Yang lain enggak, pokoknya harus salatnya di Bani Quraidho meskipun qadha asarnya. Dua-dua kelompok itu ternyata tidak dipersalahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah carane mempersatukan piye sing kaya ngono kuwi? Ora mulut manis susah dilaksanakan. Wong di kalangan mereka saja bingung kok gitu. Seperti hari apa itu? Hari kematian perkelahirannya Syekh Utsaimin itu diperingati sampai 7 hari 7 malam. Boleh ulama Saudi, Wahabi Saudi boleh, pada jumlah ulama Wahabi Saudi adalah mayoritas. Lebanon kan kecil. Yang dipimpin Nasruddin itu kelompok kecil dari Wahabi. Nah, enggak boleh. Wes pirang-pirang terus beda terus. Di kalangan Wahabi sendiri beda pendapatnya, kok piye toh? Mau urusi awakmu dhewe ngono lho, dipersatukan antara Wahabi Lebanon karo Wahabi Saudi. Ora usah ngurusi kami. Halo. Al-Sunnah dengan Imam 4 rasa mbok urusi, kamu ngurusono awakmu dhewe. Kono persatukan sendiri. Dirimu sendiri ben ora bingung. Wahabi Indonesia ben ora bingung, melu Wahabi Saudi apa melu Wahabi Lebanon. Karena baru minoritas. Ah, teter tong ini. Bingung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal abhasa. Saat ini pembahasan iki ikut aku mau berdiri apa hadzal abhas al adillatin dzanniyatin. Ing atase dalil-dalil bersifat dzanni. Sing soal tadi ikhtilafat masalah-masalah khilafiyah itu dalilnya dzanni muhtamilah yang memper-memper li asbabin katsira ya alamu kang wis ngerteni ha ing adillah dzanniyah mau sapa man wong-wong tamakan kang wis mampu sapa man sudah melaksanakan sapa man min dirasati dalalatil alfadhi sange mempelajari penunjukan dari lafal-lafal fi usul fikih indal musul fikih wa illa nanalikane kaya ngono takumu ala adilatin dzanniyah fa inna wijhatan nazar monggo sak temene arai pemikiran fi istimbatil ahkam ing dalam metik pira-pira hukum minha sing adillah iku satazallu bakal terus menerus apa wijhatun nazar iku mukhtalifatan iku mukhtalifatun itu tetep beda terus. Mesti seperti peristiwa tadi orang yang dilarang sholat di tengah jalan ketika menuju ke Bani Quraidho sahabat Rasul umpama itu terjadi zaman sekarang ya kan khilaf meneh beda terus sila yaumil kiamah ya semuanya kuwi ono sing dukung sholat di tengah jalan ono sing mendukung sholat setelah sampai Bani Quraidho karena di sisi lain Rasulullah juga melarang orang mentakhirkan sholat dengan sengaja tanpa sebab-sebab yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'addidatun tulikum aneka ragam tetep arbeda terus. Wa illa lamun ora kaya ngono lamakanat mongko yekti ora ana. Iku bitabi'atiha endem tabi'ae. Al ahkam apa adillatun dzanniyah dalil-dalil sing dzanni. Ora dalile qat'i ora ono beda pendapat teh yo ngarang. Wa mushkilatu Syekh Nasir utai problemnya Syekh Nasiruddinmu iku anna husatun Syekh Nasir iku yang guru ningali sapa Syekh Nasir ila madmunil madzahibil arba'ah maring isi dari fatwa-fatwa yang ada di mazhab arba'ah min khilalil masailil asy
saking celah-celah masalah 10 tok. Au nahwiha uta sepadane al-ashir alati yakumu. Kang wis ngadeg sapa Syekh Nasir waya uduran lungguh sapa Syekh Nasir biaklan alati fa'iron hale. Are apa jenenge? Emosional haijan tur. Sangat emosional, sangat mencela alal ulama wal a'imah ing atase ulama lan imam-imam. Ada 10 masalah itu yang selalu diulang-ulang untuk menghantam Imam 4. Walakinna tapi saat teman kita iku nakulu berpendapat sama kita lahu maring Syekh Nasir wa nukarir ulang bulan-bulan ini sama kita inna madmunal madzhab. Saat ini isi dari madzhab-madzhab itu iku laisa ora ana apa madmun iku hadzil masailah ikilah masail 10 tok mau wahda lijene masail jutaan permasalahan inna hunaka saat ini iku ing dalam konolah mazahib wadmunul mazahib opo abhasan pembahasan-pembahasan fil mu'amalat indah masalah transaksi mimbu yu'in sayang jual beli wa ijadah lan penyewaan wa riban lan ribo wa rahnin lan gade wa syuf'atin lan hak pengambil alian pembelian wa syirkatin lan pembikinan usaha patungan wa abhasan lan pembahasan-pembahasan fil ahwali syakhsiyati dalam hukum-hukum kekeluargaan min nikahin sang nikah wa tolakin tolak wa rodoin penyusuan wa hadonatin lan ngramut bayi wa wasiatin lan wasiat wa nafakotin lan biru penafakoh wa fil jinayat lan indra masalah pidana wal hududi lan biru perhukuman wal jihad lan jihad wal bagi lan beruntak wa ila akhiri dan lain-lain-lainnya. Jutaan permasalahan sing mbok pilih ming 10 terus mbok gunggungan temi Imam Papa warajai utai pengharapanku al-wahidu kang satu-satunya min hazal insani sang ikilah menungso maksudnya Syekh Nasir iki iku ayak ro'a yang tembah mot gelmoco sopa Nasir buat Syekh Nasir iki gelmoco hadil abhasa yang pembahasan kabeh iki kulahaya sekabene hadil abhas fi kutubil fikhil muwasaati dalam kitab-kitab fikih yang luas bahasane muqaranatan kawan dibareng di apa atau muqaranatan haledi dibandingkan bil mazahibil arba'ah lan mazhab-mazhab kang papat summal yukti nuri gelem aweh ngono sapa hadal insan rupane Syekh Nasir mau na ing kami ba'da zalika ing sause mengkonolah yakro'a sak terusé mau natijah ta fikrihi ing hasil pemikirane Syekh Nasir wis ora usah gembar-gembor tauhidul mazahib sudah gini aja dalam beberapa hukum apakah hukum kekeluargaan jinayat pidana perdata segala macam itu konsep-konsep yang ada di Imam 4 beliau menulis tentang salah satunya itu ya menurut mazhab ini begini mazhab ini begini mazhab ini begini lah menurut sampean bagaimana api-apian ngono lak wis nanti masyarakat biar tahu yang benar yang mana kan gitu ora kaken slogan saudara-saudara khususnya slogan tok ngono iki ora sah kaken slogan bertindak nyata aku bab ijarah misalnya berpendapat demikian dan ini berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Perbedaannya di sini. Kenapa? Gitu. Gentle ngono lho, ngono. Ora bolak-balik ngenyak. Tindakan nyata. Pendapatmu bandingna karo pendapat mazhab arba dengan cara menulis seperti itu. Wal yaqulan supaya ngucap ngono sapa hadzal insan. Ba'da zalika sak usih mengono mau inna bi wus'ihi. Sak temene iku kawan kemampuan ni hadzal insan apa al qaula berpendapat yajibu alal muslimin. Setelah dia sendiri mampu melaksanakan baru dia ngomong orang Islam harus mempersatukan mazhab seperti yang telah saya lakukan. Ngono.
Wong siji masalah ora iso nglakoni kaya ngono kok. Dari jutaan masalah. Dia sendiri tidak melakukan kok slogane ditirutke karo anak muda sing burung iso maca kok. Ah, lucu banget. Nih. Jadi, wajib wajib alal muslimin. Apa tauhidul madzhabil arba'ah, mempersatukan mazhab empat. Kamu sendiri apa pekerjaanmu? Lakukan dong secara ilmiah, tulis dalam buku. Biar orang bisa membaca. Apa maumu sebenarnya? Apa kamu mampu apa tidak? Lah kamu sih ngongkon-ngongkon ora mampu kok. Wong awam kok ngongkon ku terus piye karepmu? Liak ra supaya maca ngono supaya ada insan. Masalah ngelumpamane ailatar riba ing alasan riba fil asnafis sita ing dalam kelompok 6. Wa asari zalikan pengaruhe mengkono lah ailatur riba mau fi ma ing dalam barang ya jadi rumahku fi ing dalam apa riba-riba. Wal ya tafaham. Lan supaya memahami ngono sapa hadal insan zalika ing mengkono lah ailatur riba. Jaitan kelan bagus. Minal madzhabil arba'ah. Saya mazhab 4. Summal yakti nuli nekakno sapa insan nak ing kita. Binti ba'atihil fikriyah kelawan pemikiran-pemikiran asline dekne. Ba'da zalika indrum sa'use mengkono lah ya tafaham minal madzhabil arba'ah. Wal yaqul lan supaya ngucap ngono sapa ahadal insan lima ring sun kaifa halik priye yuwahidu iso menyatukan sapa ahadal insan al mazahib al arba'ata fiha ing empat mazhab ya dalam al asnafil sitah mau ai fi hadzal mas'alati indal ikilah masalah saja siji wa hadza hali ijri hadzal masalah saminan ning wolu yang kulu wis nukil sapa al katibu penulise fi safat sab'in asabi'ah wa sab'in anani ing satune ingsun ku da'au tu ya, nuduh meneh nuduh tidak benar katanya saya mengajak anasa ing menungso ilal ibqa imaring nguri-nguri ala kulli ma ing atase segala macam waroda temeka apa ma fi kutubil madzhab walau kana senajan ana apa ba'dhu sebagiane ma waroda mau iku mukhalifan bidani al adillata sharihata ing dalil sing tegas al wadhihata kang jelas minal kitabi was sunnah wa yaqul lan ngucap ngono sapa al katib anani sak temen ing sedku zakar tu wis nyebut sapa ingsun zali kae mengkono lah ta'utun nas mau fi risalati ing dalam risalahku hadhi ya kilah risalati fi safhati ar-rabi awas sab'in wal khamis awas sab'in wang guru lan podo ningalano sira kabeh ayuhan nas wa arji'u lan podo balekno sira kabeh an nazar ing ningali fi risalati ing dalam risalahku kuliah ya sakabehane risalati dalam kitabku mau hal tajiduna apa toh bojo apa toh podo menemukan sira kabeh fiha ing dalam risalati hadzal kalama ing ikilah pembicaraan au mau toh sesuatu ya dulu do kepo ma alaihi ngatasé hadzal kalam fi ayyi safatin ing dalam endine lembaran minha saking risalati wal tajiduna apa to ora padha nemoni sapa sira kabeh illa naqidu dzalika kecuali ing sewali e hadzal kalam inda maqultu nalika ning ngucapke sapa ingsun fi safah sab'in idza ra'a nalikane berpendapat melihat sapa seseorang seseorang sing alim iki hadisan ing hadis ya dulu kang nuduhake ngono apa hadis ala aksima ing atase suwali e barang ya dhabu milih ilahi maring ma op sapa imamu imame imame wong wong alim mau ala yuqallidu kang ngikuti ngono sapa wong alim hu ing imam fi dini ing dalam agamane alim wa ta'akkada lan dadi kukuh sapa wong alim mau min sihhatil hadithi sayang keabsahannya hadis wa dalalatilan penunjukannya hadis nyoto tenan ceto wela wela nge dan hadisnya kuat misalnya al hukmi ngatasi hukum fa inna alaihi tapi dia harus mempunyai ilmu istimbatul ahkam nge
ayat tabi'au fa inna alaihi moko sak temeniku wajib ing atase wong alim mau ayat tabi'au ta yen to ngikuti sapa wong alim dalalatul hadis ing penunjukane hadis wa yuqli alan mencabut sapa wong alim mau alita masuki sang berpegangan bimadhabi imamihi kelan mazhab imame wong alim mau fi zalikal hukmi. Nah, nah wong alim nyata benar misalnya pendapat imamnya itu bertentangan dengan nas yang jelas dan dia sudah meneliti segala macamnya, ya dia tidak usah mengikuti imamnya. Untuk masalah itu dia tidak mengikuti imamnya. Faizalam tadi itu mau kenalikan nih orang nemoni sopoh sirokabe fikalami yang dalam ucapanku syai'an yang suji-suji mimma sang barang nasabah wis nisbatake hu ing ma ilayya maring ingsun sapa hadzal katibu penulis kitab iki wa wajadtum lan nemoni sapa sira kabeh aksa zalika ing suwali mengkono lah mana sabahu mau tamaman kelawan sempurna famas muhadzas sunni fama mongko utawi apa iku ismu hadzas sunni jenenge ikilah perbuatan seperti ini menisbatkan sesuatu bukan pada koilnya bohong lah kizbun wa aina lan ing dalem endi panggonan tajiduna padha nemoni sapa sira mustawahu ing derajate orang yang apa jenenge katib mau penulis mau fil khulqil insani ing dalem peradaban manusia atau akhlak manusiawi al-ami kang umum, akhlak umum saja menolak toh orang yang suka menisbatkan pendapat bukan pada koilnya yang mengucapkan wong tidak mengatakan begitu kok dikatakan mengatakan begitu menisbahkan seperti itu kizbun yang tidak pantas secara akhlak kemanusiaan saja tidak pantas. Bal hulu iku keliru tulis dirubah. Bal fil hukmil islami. Bal fi hune salah fi asalnya. Bal hu ay bal fi al hukmil islami fi fakaru ya. Bal fi hune dicoret. Bahkan di dalam hukum Islam asy-syarif yang mulia. Tasi aning gantum kaping songo wafi sofati saniyah wal arba'in kuntu wisa'ana sopa ingsun kukot awdohtu teman harus menjelaski sopa ingsun annasmal mufti saat ini jeneng mufti tukang fatwa iku innama yutlaku yang bisa diucapake apa al mufti di asalnya dulu mufti itu harus mujtahid mutlak alal mujtahidil mutlaki yang atasnya mujtahid mutlak fil asli asline wa kada lan halika idin mungkinuna al mustahid mutlak mau kana ana sapa al muftun juru-juru fatwa fi sadril awali ing dalam era pertama minal islam wa hadza utaikilah apa dene ya yutlaku al mustahid mutlak iku syai'un sesuatu maklumun kang wis dikawruhi. Semua orang sebetulnya sudah tahu, tapi aneh sih dibahas. Likun libahisin kanggo setiap orang yang membahas, wadarisin dan wong sing belajar. Tajidu, halin nemoni sapa sira al-bahsa ing pembahasan fi dalam masalah al-mufti mau, mufassalan halin terinci fi muqaddimati kitabil majmu' linnawawi. Ing dalam muqaddimai kitab al-majmu' linnawawi, bughairihi, lan liyani kitab majmu'. Mingkutubil usuli saya kira kitab-kitab usul au mausu'atil fikih utawa kitab-kitab fikih sing lengkap